Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Cuti Menan? Oke, Power of Flash Lar. Sedang banget rasanya kakak-kakak cantik dimanapun kalian berada, para Leslar mania. Aduh, malam-malam abang nemenin kalian lagi, boleh lah ya, boleh kan, boleh dong ya kan, daripada bengong buang kuota dikit. Tapi kalau yang punya wifi kan nggak aman dong gitu ya, nonton lagi channel abang syuting beneran. Oke, hari ini abang ingin mereaction video terbaru dari Rizky Billar yang masih no cut no edit. Seru banget deh kalau ngereaction yang no cut no edit tuh, kadang apa ya, lebih terasa lucunya dan natural gitu, bersama Ria Ricis dan juga Haris Riza. Asik, ngobrolin apa sih mereka ya kan, daripada bengang. Udah gak bengong lagi nih, langsung aja kita reaction gitu ya, buat nemenin malam kalian supaya tidur kalian makin buruk nonton channel ini. Boleh ya kan, kita akan nonton. Ini dia, 3, 2, 1. Halo guys, halo guys, ini gue no konten no cut no edit nih, bersama Kak Icis nih. Kak Icis kan gak tau siapa, calonnya siapa? Tahu kalian. Kak Icis nih, tak calonnya. Calonnya siapa sekarang sebenarnya, Kak? Kak Icis, gimana sekarang? Yang belakang konten juga. Janganlah, jangan bermedia-media pertanyaannya. Ayolah Kak, aku penasaran sama klarifikasinya nih, Erin periode. Enggak, kadang aku, kalau kadang aku cepet-cepetan bilangin, ih mereka banget gemuk. Ah, tapi apa hubungannya, Kak? Tolong Kak, klarifikasikan apa sebenarnya? Berteman baik. Berteman baik terus. Bener, semua dari teman. Dulu Pak Peren sama istrinya berteman baik dulu kan Pak? Baik. Baru sampai akhirnya dari CS. Ini ngapain udah kayak jangan masuk frame-nya. Dia kan enggak mau aku kejar dia. Kok kebalik sih, lihat deh. Oh ya, aduh Aris cari duit mulu ini orang. Sama gua juga kayak gitu. Aris cari duit mulu. Kalian urusan AS ada. Tapi kenapa sekarang gua? Kamu kayak sub zero. Kalian tahu ini ada jerawat dikit ya. Ada lagi ada jerawat ya. Mau nikah ya tahun depan. Kakak, ini untuk Kakak. Ya ampun, sejak kapan Rizky Billar nge-vlog pakai handphone? Oh, jelas dong. Sekarang kan yang saat ini kita kan aduh. Ini dia, Rizky Billar kayak gue dulu, pakai handphone, mantap. Tapi beda kelas, handphone dia. Jadi di sini ada 3 konten. Ada konten Aris, ada konten Pak Peri. Nah, kak. Kontennya rame, borongan kontennya. Bagus sih, vlognya bagus ya. Nggak, bentar, view-nya bagus ini sini. Awal dong, Pak. Iya. Ayo, udah. Cepat. Pala gua habis engklek nih ntar nanti. Eno kayaknya di belakang lagi live Eno ya kayaknya. Apalagi video call. Gak ada musiknya.
cium, jasa cium. Ya hitam apa yang ungu? Yang hitam. Ngeselin nih kalau bawa lagi. Aduh. Penting udah enggak apa-apa. Yang penting semoga yang nonton ini murah rezeki. Amin. Sehat, diberikan kesehatan terus, masuk surga. Amin. Saya jamin yang nonton ini bakal masuk surga. Kalau kalian rajin ibadah, kalian nggak pernah berdosa, kalian terus meminta pertolongan Allah. Amin Ki. Ya, rambutnya Rizky udah agak berubah ya warnanya ya. Ditaruh handphone-nya. Capek megangnya. Gimana? Ya. Jadi kalau gimana jadi? Kapan? Ya, jadi tadi ya. Jadi ternyata handphone gua kan habis baterai nih, habis memori ini. Kalau kepotongnya. Iya, maaf apa? Potong. Apa? Udah enggak usah. Apa ya? Entar rame di situ. Mending rame di sini aja. Oh, oke. Guys, jadi itulah tadi YouTube-nya karena ada memori. Jadi gua sekarang kan enggak ada habis. Ya ampun. Jadi sekarang gua harus ngosi. Mobil gua terganti mulu. Terima kasih. Mobil 3 hari sekali kan. Terima kasih. 3 hari sekali kan. Terima kasih udah nonton. Semoga yang nonton mobil 3 semoga nonton masuk surga. Amin. Masuk surga. Kalau kalian rajin sholat, kalau kalian enggak pernah buat dosa, kalau kalian mematuhi ajarannya, melanggar ajaran, kok melanggar ajarannya sih? Melanggar apa dilarang? Melanggar habis lagi. Udah. Iya, memornya habis ya. Iya, video macam sini, Res. Video macam sini, Res. Lu ya, video ini Res. Lu gimana, Res? Terus fans sudah pada lapar sama lu. Masa lu enggak ini? Terus perjuangin lu udah cukup main-mainnya lu udah dewasa, udah tua, Res. Kemarin lu pas datang ke nikahan adik lu, enggak ada dalam hati lu tiba-tiba tergerak. Ya ampun, aku harus menyusul adikku. Aku udah berhenti harus udah Bilar bantu ya Bilar ya. Paling jago ngecekin orang. Udah dapat wanita yang baik, soleha, seperti kayak Ejis. Nah kan lu guys udah punya fanbase yang hebat-hebat juga sekarang, luar biasa. Archie sekarang, aku aja ngefans, gemes. Cuma aku kan yang mempertanyakan apa hubungan mereka ini. Apakah benar? Apakah? Ya, tadi kepotong lagi, Jadi, terima kasih udah nonton. Aduh. Like, comment, and subscribe. Kasian kecil pada bertanya-tanya. Jadi kapan? Tapi keren ya konten-konten yang begini ya. Cuma gue simpen cuma sebulan ya. Sebulan gak usah simpen. Oke. Gak mau nyimpen yang no kena edit, Pak. Betul, seru lebih jangan lagi ini nih. Apa lo cari lagi? Ini kebahagiaan udah ada depan mata. Jangan lo main-main lagi lah. Iya, lo harus sadar. Lo kan lo sekarang bagus semenjak sama Kak Ajis. Dari gitu lo jangan. Udah cukup mempermainkan wanita ya gini. Ada juga gue yang dimainin dari dulu ya sama wanita. Bukan gue yang lupa, percaya. Ada lo. Bukan gue yang main cewek. Pegel juga ya. Pegel juga. Iya. Gak apa-apa lah ya, santai ya. Abang juga baru nonton nih, jadi masih terkesima dengan uwu-uwunya mereka. Udah dari dia masih bocah. Sekarang
masih bocah juga ya. Gak gede-gede itu pasal tuh anak, segitu aja badannya. Kuat gak ya? Ya, diam aja. Cium. Kenapa lo kemarin gak datang tadi karena di gua gini? Karena gua lagi kerja, call on duty. Adi aja datang. Adi datang, Ricis datang. Kening akur. Adi jalan dengan. Adi kan lagi gak kerja, kalau gua kan ada tugas tengah. Posisinya, makanya. Tapi semoga si Ocha bahagia terus dalam pernikahannya. Semoga segera Aris dapat melangkah, karena sebelum punya ponakan dengan Amin. Iya, aku udah ngelangkahin, Pak. Amin. Tapi ada cewek nggak ngelangkahin lah jatuhnya. Enggak, Pak. Karena iya lah. Aris makan ntar adiknya yang cowok yang lebih muda ntar dua nikah. Sekarang berapa umur adik lo, Aris? 17. Hah? 18 lah, adik lo nikah. Adik lo nikah umur 22, ntar lo belum nikah sih kalau masih di sini. Lo apa? Lo jadi kakek-kakek tua dong. Kayak kerja kelamaan juga, lo jangan kebanyakan mikir dong. Betul sekali, jangan kebanyakan mikir, guys. Iya, Pak, kan saya harus settle dulu, Pak. Ya sekarang gue harus settle apa lo? Barang branded semua. Ya kan mewah hidup. Aku harus settle apa? Ada prosesnya. Prosesnya bagianin nyokap gua. Kebahagiaan orang tua itu ngeliat anaknya bahagia itu orang gue bisa patah kan ya Pak Uci, guys, gue mau bikin konten tapi disuruh ayo. Bukan gitu makanya, emang udah, makasih udah nonton ya, guys. Oke, Ki. Mantap, Ki. Jadi jangan lupa like, subscribe, komen, ini langsung gua post ya. Mau kena edit. Ayo. Apa? Ayo. Oke, makasih udah nonton ya, thank you. Mantap. Oke, luar biasa banget, guys. Jadi kayak gitu, intinya adalah video on the spot yang dimana memberikan informasi kebersamaan mereka kayak gitu, dan juga video ceng-cengan bareng Haris lah, kurang lebih kayak gitu. Tapi seru, vitaminnya ada dan banyak, mengandung umpan lucu, celutukan-celutukannya solid, makin kompak mereka semua. Oke, kalau gitu terima kasih, sekian konten tengah malam Abang, semoga terhibur dan juga banyak yang menyaksikan. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi. Shooting Meran, oke, the power of Leslar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.